Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang prediksi soal matematika UNBK untuk SMP. Di sini diketahui himpunan P itu adalah faktor dari 12. Banyak himpunan bagian dari P yang memiliki dua anggota adalah faktor dari 12. Kita cari dulu faktor dari 12. Kalau faktor dari 12 berarti P-nya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah faktor dari 12. Dari mana dapat ini? Ya dari begini. 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Faktornya adalah ini, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini dari sini. 1, 2, 3, 4, 6 sama 12 itu adalah faktor dari 12. 12 bilangan-bilangan ini bisa membagi 12, semuanya bisa membagi 12 itu. Banyak himpunan bagian dari P, berarti ini NP. Banyaknya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. N itu banyaknya anggota dari P, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya ada 6. Kalau seandainya yang ditanyakan cuma himpunan bagian saja, kalau pertanyaannya adalah himpunan bagian, dua pangkat N itu himpunan bagian, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berarti 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini. 4, 8, 16, 32, 64. Himpunan bagiannya adalah 64. Andaikan yang ditanyakan adalah himpunan bagian. Tapi di sini yang ditanyakan adalah himpunan bagian dari P yang memiliki dua anggota. Dua anggota, berarti anggotanya misalkan nih. 1, 2. Kalau saya rinci begitu, 1, 2. Kemudian lagi 1, 3. Kemudian 1, 4. Gini. Ini kalau rinciannya ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, kemudian 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 1, 12, kemudian ganti 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 12, begini. 23, 24, 26, 212, ganti 34, 36, 312, kemudian 46, 412, yang terakhir adalah 612. Ada berapa ini ya? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 15. Berarti jawabannya adalah yang memiliki dua anggota adalah 15. Ada 15. Ini kalau secara manual hitung-hitungannya seperti itu. Kalau kita menggunakan segitiga Pascal juga bisa. Jika kita menggunakan segitiga Pascal, ini saya hapus dulu ya, sebelah sini. Kalau kita menggunakan segitiga Pascal, berarti caranya seperti ini. Ini pertamanya itu 1, kemudian 1, 1,
1, 2, 1. Kita jumlahkan ini 3, kita jumlahkan ini 3. Ini 1 lagi, kita jumlahkan 4. 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 itu 4, ini 1 lagi. 1 tambah 4 itu 5, 10, ini 10, 6 tambah 4, 4 tambah 1 itu 5, ini 1 lagi. Ini 6, 15, 20, 10 tambah 5 itu 15, 5 tambah 1 itu 6, ini 1, ini. Karena ini dia 6, berarti kita menggunakan ini, 6. Oke ya, karena banyak anggota himpunannya itu 6, maka kita menggunakan yang ini 6. Ini adalah untuk yang 0 anggota atau himpunan kosong. Himpunan kosong begini, itu ini. Kalau ini himpunannya itu 1, anggota himpunannya 1, ini anggota himpunannya 2, 15, jadi jawabannya sama tadi, 15. Ini 15, itu untuk 2. Kalau 3 anggotanya, berarti ini 20, kalau 4 itu 15 lagi, kalau 5 itu 6 jumlahnya, kemudian kalau 6 anggotanya ada 1. Kalau di total 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 itu hasilnya juga 64. Jadi kalau yang ditanyakan itu yang memiliki 2 anggota, caranya didaftar seperti yang tadi itu boleh, atau yang seperti ini juga boleh. Jadi 1, 6, 5, oh ini 0 anggota, oh ini 1 anggota, oh 2 anggota, ini berarti banyaknya adalah 15 himpunan bagian. Demikian caranya untuk menyelesaikan materi himpunan bagian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.